hukumnya tuh harus mata paling ngerintang pulang. Sampai sudah ke seberang ke istana yang Thank you.
si bohong tadi. Bapak culsa luar si Den. Seret, seret. Mau bunyi nih Bapak Cok. Kayak toh, melihat dia ini. Anakku mana ini? Anakku mana ini? Aku mana ini? Jare-jarenya tahulah si bohong nih. Kamu harus pulang ini lah sorangan. Nah apa pulang nak? Tahu? Maka tahulah ada anu Astila, Astila di kerajaan Tuhan pakai ada kerasmin gitu nah. Pitung hari pitung malam lawasnya tuh. Stop!
buktinya Bianto lagi ulun. Nah, buktinya dingay. Hadirat yang berbahagia, pada hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan bagi anak-anak kami, yang mana pada akhirnya adalah hari perpisahan dan pengukuhan terhadap mereka dalam melakukan kegiatan ini, utamanya adalah kepada bapak, ibu, orang tua murid yang berhadir di tempat ini untuk menerima anak selama 3 tahun. Maka itu, kehadiran daripada bapak ibu sekalian sangat kami banggakan. Bapak ibu hadirin serta anakku yang berbahagia, di dalam perkembangan madrasah yang sudah Bapak Ibu mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri, pada awal jumlah siswa yang kita bina adalah 364 siswa dan jumlah ruangan belajar adalah 12 ruangan yang terdiri dari kelas 10 4 ruangan, kelas 12. Di dalam perkembangan ini tentunya banyak hal-hal yang lika-likunya. Yang pertama, perkembangan daripada siswa kita adalah sangat meningkat sekali. Di mana pada tahun ini jumlah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Istiqlal kabupaten Kota Birik yang kita hormati dari Kapolsek Dandim dan Kepala KOA Kabupaten Birik, yang kita hormati Kasih Mapinda Kemenak Kabupaten Utara, yang kita hormati seluruh wali murid dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini acara perpisahan dari kelas 12 pada mari 4 Kabupaten Babirik, Kabupaten Utara. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Utara Pak Dr. Muskin Abdi Abdullah. Sekarang ini beliau akan melaksanakan ibadah umrah. Pada hari ini mungkin beliau menuju Jeddah, dan besok mungkin ada di tempat di Masjid Madinatul Munawwarah. Mohon maaf, dan sementara kita sebagai menjabat PMT daripada Kabupaten Pemusnahan. Pasukan yang berbahagia, sebelumnya kami mohon maaf karena kami terlambat datang ke sini, karena kami tadi pagi kedatangan tamu dari Balai Diklat Banjarmasin. Di sana tuh beliau tuh, dan beliau pesan kirim salam kepada semua seluruh warga Bebirik, orang Bebirik itu. Namanya adalah Dr. Agus Haji Suhaimi MPD. Beliau ada di Amuntai. Karena untuk pendidikan sekarang ini, untuk pendidikan
itu 20% untuk diarahkan ke pendidikan. Jadi ini kami laksanakan pada hari kemarin, itu adalah guru PAI pada SMP. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang ulun muliakan juga ketua kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara api mewakili beserta rombongan, kepala KUA Babire, bapak-bapak unsur Muspika, bapak dan ibu dan kapolsek api mewakili murid atau orang tua siswa yang hari ini menghadiri acara kita. Juga yang saya banggakan dan sayangi, dicintai, yaitu para anak-anak kelas 12 yang hari ini insya Allah akan melaksanakan kelulusan. Tadi sudah ulun susun apa yang mau ulun sampaikan gitu nah, tapi dapatnya cerita yok baung tadi tahambur jadinya. Suatu hari datang orang tua siswa, datang pada ulun konsultasi. Pak, ulun senang insya Allah anak kami kelas 12 akan lulus, sedang ujian dan akan lulus. Jadi orang tua kalian itu, orang tua siswa itu selain senang pasti ada perasaan cemas, bingung. Jadi kalau menurut teorinya itu tamat sekolah jenjang lanjutan atas ini yaitu harus kuliah, lanjut kuliah pak. Tapi prakteknya itu ada 3K pak. Bagusnya kayak apa yuk, kuliah kah, kerja kah, atau kawin? Tergantung kata ulun. Memang harus kita jujur sajalah bahwa setelah lanjutan atas ini kan gerbang terakhir sekolah dasar ya, sekolah dasar, sekolah menengah, lanjutan atas adalah gerbang Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah bangsaku, rakyatku, semuanya bangsa jiwanya bangsa. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia.
berguna.